Informasi lain, Saudara, vaksinasi Covid-19 massal digelar secara serentak di 15 lokasi di seluruh Puerto Rico pada hari Sabtu waktu setempat. Menurut otoritas kesehatan Puerto Rico, vaksinasi serentak untuk mengejar target kekebalan komunal agar sekolah tatap muka bisa kembali dilaksanakan di Kota Madia Fajardo, Puerto Rico Timur. Acara vaksinasi dilaksanakan di sebuah stadion di mana dosis pertama dan kedua Pfizer diberikan kepada anak dan remaja usia 5 hingga 17 tahun dan dosis penguat Pfizer untuk mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Menurut data pelacakan Universitas John Hopkins, 3 per 4 populasi Puerto Rico sudah sepenuhnya divaksinasi.